Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men velah. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, dimanapun anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita telah sampai kepada hadis yang ke-28 dari hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis kita pada kesempatan ini mengajarkan kepada kita tentang keharusan untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan perkara-perkara yang bid'ah atau perkara-perkara yang baru. An Abi Najih Al-Irbad Ibni Sariyah radiyallahu anhu qal wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minhal qulub wadharafat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatum waddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwa Allahi azza wa jalla wassam'i watta'ah وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Diriwayatkan dari Abu Najih Al-Irbad Ibni Sariyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari menasihati kami dengan nasihat yang menjadikan hati menjadi takut dan menjadikan mata bercucuran dengan air mata. Lalu kami berkata, "Wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan adalah nasihat orang yang mau meninggalkan kami. Maka wasiatkanlah atau berilah wasiat kepada kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla dan untuk selalu taat kepada para pemimpin walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Maka barang siapa yang hidup setelahku, dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak sekali. Maka hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Gigitlah ia dengan kuat, artinya jangan lepaskan. Dan janganlah kalian melakukan perkara-perkara yang baru. Sebab setiap yang bid'ah, setiap perkara baru adalah kesesatan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi. Dan Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Hadis yang hasan sahih. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ada beberapa poin penting yang dapat kita petik daripada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat sebelum beliau meninggal. Wasiat yang pertama adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam bahasa Arab diambil dari kata al-wiqayah yang berarti mencegah. Artinya bahwa dan barang siapa yang mencegah diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu artinya bahwa dia telah mencegah dirinya daripada siksaan api neraka. Dan barang siapa yang mencegah dirinya dari api neraka, maka mereka adalah orang-orang yang menang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari siksaan api neraka, maka dialah orang yang mendapatkan kemenangan. Oleh sebab itu, takwa adalah
merupakan wasiat yang disampaikan oleh semua Rasul dan Nabi kepada umat-umatnya. Karena takwa adalah upaya kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentu tidak ada tujuan daripada kehidupan kita di dunia ini kecuali untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua di dalam hadis ini berkaitan tentang kemaslahatan kita di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, yaitu kewajiban untuk taat kepada para pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada kita umat Islam untuk taat kepada para pemimpin. Bahkan jika pemimpin tersebut adalah seorang hamba sahaya, kita tetap wajib taat kepada mereka. Dengan syarat bahwa mereka tidak memerintahkan kita kepada perbuatan-perbuatan dosa. Sebab kalau dia atau pemimpin ini mengajak kita untuk berbuat dosa, untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah, maka kita tidak wajib untuk mentaati mereka. Ya. Sebab apa? Sebab kalau kita keluar dari ketaatan terhadap pemimpin, maka itu nanti akan melahirkan fitnah. Ya. Memang, ya, mungkin seorang pemimpin ada yang zalim, dan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Tetapi akan lebih berbahaya lagi fitnah yang dihasilkan daripada kita keluar daripada ketaatan. Ya, di mana mungkin keluar daripada ketaatan ini akan melahirkan pemberontakan dan lain sebagainya, sehingga itu akan menimbulkan pertumpahan darah, ya, dan pertumpahan darah, dan bahkan ya darah yang tertumpahkan adalah darah orang-orang yang tak berdosa. Ya, oleh sebab itu di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, artinya apabila ada dua bahaya, ya, maka kita akan menempuh ataupun akan mengambil bahaya yang paling ringan. Di dalam kaidah dikatakan, ya, yurtakabu akhaffud dararaini lidaf'i a'zamihima, yaitu apabila ada dua bahaya, ya, maka kita akan mengambil bahaya yang lebih ringan untuk menjauhi bahaya yang lebih besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan, ya, di dalam wasiat ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana kita bersikap, ya, jika kita berada pada masa yang penuh dengan fitnah, ya, seperti masa kita sekarang ini, ya, di mana perselisihan, ya, pertikaian tentang kekuasaan, ya, semua orang berebut untuk mendapatkan maslahat-maslahat dunia, maslahat-maslahat pribadi, ya, sehingga siapa yang kuat dialah yang menang meskipun dia tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Maka dalam kondisi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, kalau kita mau selamat di dalam menjalani kehidupan kita, ya, baik itu kehidupan beragama, kehidupan sosial dan lain sebagainya, hendaklah kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberikan petunjuk. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu cara untuk berpegang teguh kepada sunnah adalah dengan cara kita, ya, berpegang kepada para ulama. Sebab para ulama inilah, ya, yang membawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya, sebab kalau seandainya kita berpegang teguh kepada sunnah dengan cara memahami diri sendiri, dengan cara kita mengandalkan pemahaman diri sendiri kita, yaitu dengan cara melihat kepada buku-buku sunnah, kemudian kita keluarkan dalil dengan sendiri, maka kita akan, ya, banyak kesesatan yang akan terjadi. Dan itu yang banyak terjadi sepanjang sejarah, di mana banyak kelompok-kelompok yang tersesat itu disebabkan karena mereka tidak mengambil ilmu ataupun mengambil sunnah dari orang-orang yang memahami sunnah. Dan yang sekarang adalah yaitu ulama-ulama yang terkumpul di dalam empat mazhab. Kemudian yang terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan bahwa kita harus menjauhi perkara-perkara bid'ah.
Dan tetapi kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bid'ah di sini. Bid'ah di sini bukan berarti yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang tidak ada dalil khusus di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Tetapi bid'ah itu adalah yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an, yang bertentangan dengan sunnah, yang bertentangan dengan dalil-dalil umum yang ada di dalam Islam, ya. Dan tentu ini juga ataupun manhaj di dalam memahami perkara yang baru, perkara yang bid'ah ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana suatu hari beliau ditanya, ya, ketika turun ayat wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail, persiapkanlah sedapat mungkin ataupun semampu kalian berupa kekuatan dan berupa khail, yaitu kuda yang merupakan peralatan untuk ataupun yang merupakan peralatan untuk berperang pada waktu itu. Maka para sahabat mengatakan, ya, karena Rasulullah menyebut kuda, mereka bertanya, apakah himar atau keledai itu juga mendapatkan hukum yang sama? Artinya kalau saya mempersiapkan keledai dan saya nafkahkan di jalan Allah, apakah akan mendapatkan kemuliaan yang sama? Ya, akan mendapatkan keutamaan yang sama seperti kuda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma unzila 'alayya fiha syai'un illa hadhihi al-ayatul fadzatul jami'ah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Beliau mengatakan bahwa tidak ada ayat yang diturunkan kepadaku khusus tentang permasalahan atau tentang keutamaan himar ini. Tetapi ada satu ayat yang sangat, ya, yang sangat unik dan mengumpulkan semua makna-makna kebaikan, yaitu apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan sebiji, ya, sebesar dzarr pun, ya, dari kebaikan, maka dia akan melihatnya. Pemirsa yang dimuliakan Allah, artinya bahwa perkara yang baru bukan berarti perkara yang tidak ada dalilnya secara khusus, tetapi perkara yang baru adalah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.